Polo-polo Aremania yang datang ke Jakarta Lur, usut tuntas demi keadilan para Aremania yang telah meninggal. Usut tuntas. Salam satu jiwa. Aremania. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam NKRI. Samborong. Gampang lah nanti saya kabar-kabar saya cuma kasih untuk Tang Dino. Hah? Tang Dino ini. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, keluarga korban tragedi Kanjuruhan,
tadi kami sudah masuk ya ke Bareskrim Mabes Polri. Kami sudah ketemu petugas yang piket di SPKT. Intinya tadi kita mempertanyakan, bagaimana status laporan kita kemarin. Jadi kemarin kami dan keluarga korban sudah datang ke sini dalam rangka laporan ya. Jadi sampai hari ini kita belum pegang selembar kertas. Maka hari ini kita datang untuk menanyakan bagaimana status laporannya, apakah diterima atau ditolak kan begitu. Nah, tadi sudah dengarkan sendiri keluarga korban semua saksinya. Kita sudah mendapatkan telepon langsung dari Bapak Karo Kopnau Bareskrim Mabes Polri, Bapak Brigjen Pol Daniel Simalna, sampaikan bahwa memang hasil yang kemarin sudah disepakati, artinya sudah selesai, tapi memang belum bisa diterbitkan laporan polisnya kemarin. Nah, kalau hari ini pun juga belum bisa, karena alasannya masih libur. Lanjut, tadi kita tanyakan, kalau begitu kapan? Disampaikan bahwa laporan polisi nanti akan diterbitkan hari Senin jam 9. Tadi sudah didengarkan semua, dan pihak keluarga sudah memahami ya. Jadi intinya nanti kita tunggu hari Senin. Kami dari keluarga korban akan tunggu hari Senin. Kita tinggal datang kemari untuk mendapatkan laporan polisi atau namanya SPL, surat tanda penerimaan laporan. Jadi seperti itu ya. Intinya laporan kita terhadap tragedi Kanjuruhan di Mabes Polri tidak ditolak. Diterima. Tapi tanda buktinya saya belum bisa sampaikan atau tunjukkan ke saudara-saudara semua karena disampaikan nanti hari Senin jam 9 ya. Jadi kita sama-sama menghormati ya, kondisi saat ini lagi kosong, memang tidak ada persediaan tiket. Kita tunggu, insya Allah nanti hari Senin kita akan sama-sama datang kemari, saya bersama keluarga korban untuk mengambil tanda bukti lapornya ya. Terkait dengan pasal-pasal, saya sampaikan ini berbeda dengan yang ada di Polda Jawa Timur. Jadi pasal-pasalnya bukan mengenai pasal-pasal kelalaian. Pasal pembunuhan! Pasalnya ya, yang tadi sudah disampaikan diterima adalah pasal 351 ayat 1. Langsung meluncur ke Propam. Propam. Yuk.